Apa hukum menggunakan pasta gigi? Pasta gigi yang benarnya dia tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau pasta giginya punya pengaruh kuat, bisa memberi efek masuk ke dalam pencernaan yang mengandung makna makan dan minum, maka yang seperti ini harusnya ditinggalkan. Sebab dikhawatirkan bisa membatalkan. Nah, dan ada pasta gigi biasa ya, dia cuma di mulut saja, nggak masuk ke dalam. Itu nggak ada masalah. Iya.